Perpustakaan SMP Negeri 7 Purwokerto menempati area seluas 243 meter persegi yang mempunyai nama Wisma Pustaka Sisya. Perpustakaan Wisma Pustaka Sisya merupakan salah satu bentuk layanan dari SMP Negeri 7 Purwokerto, yang memiliki visi menjadikan Perpustakaan SMP Negeri 7 Purwokerto sebagai sarana informasi dan edukasi kekinian di lingkungan SMP Negeri 7 Purwokerto. Koleksi yang ada meliputi buku fiksi, buku non-fiksi, majalah, surat kabar, referensi, karya guru, karya siswa, serta buku pelajaran. Sebelum melakukan aktivitas di perpustakaan, anggota dipersilakan mengisi daftar hadir secara elektronik terlebih dahulu dan meletakkan barang bawaan pada loker yang telah disediakan. Layanan yang disediakan di Perpustakaan SMP Negeri 7 Purwokerto diantaranya adalah layanan sirkulasi, yaitu layanan yang diperuntukkan peminjaman dan pengembalian buku. Selain itu disediakan layanan referensi. Layanan ini merupakan layanan yang menyediakan buku-buku referensi seperti ensiklopedia, kamus, buku panduan, buku biografi. Perpustakaan Wisma Pustaka Sisya juga menyediakan layanan anak. Perpustakaan Wisma Pustaka Sisya juga menyediakan layanan internet untuk memfasilitasi anggota untuk membuka buku elektronik atau buku digital. Selain itu, anggota juga dapat langsung membaca buku di perpustakaan karena telah disediakan juga ruang baca yang bersih dan nyaman. Tersedia pula ruang audiovisual yang dapat digunakan untuk pemutaran film, video pendidikan, dan menampilkan karya guru dan siswa SMP Negeri 7 Purwokerto. Perpustakaan Wisma Pustaka Sisya juga memiliki ruang baca luar ruang yang nyaman. Perpustakaan Wisma Pustaka Sisya juga memiliki program kegiatan diantaranya menjalin kerjasama dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas, kegiatan kotak amal buku, serta kegiatan lomba duta literasi. Demikian fasilitas dan berbagai pelayanan yang ada di Perpustakaan Wisma Pustaka Sisya, Jalan Hosnoto Suwiryo nomor 1 SMP Negeri 7 Purwokerto, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Melayani dengan hati menuju perpustakaan digital.